Ya, ini dia para sahabat, baru saya nyampe. Ini di tempat pertambangan Galian C. Saya tadi langsung melihat penampakan batu akik Sulaiman yang jelasnya para sahabat ya. Lihatlah Sulaiman besar kristal para sahabat. Kita akan membongkar dan melihatnya. Alhamdulillah para sahabat. Luar biasa. Lihatlah. Sangat indah. Ini bukan rekayasa ya para sahabat. Kita baru saja nyampe di penambangan. Lihatlah. Penambangan Galian C. Kita menemukannya. Dan hari ini kita tanpa rencana untuk pergi membolang. Itulah dia rezeki. Rezeki adalah sesuatu yang tidak bisa kita rencanakan. Memang kita tidak semula berencana pergi, kita menjadi pergi. Dan begitu juga dengan rezeki. Semulanya kita tidak yakin, ketika kita melihat dan menemukannya, kita menjadi yakin bahwasanya memang rezeki tidak bisa direncana atau tidak bisa direncanakan. Alhamdulillah para sahabat, ini termasuk penemuan yang luar biasa. Iyalah para sahabat, Sulaiman kristal. Alhamdulillah, nanti kita akan membasahi, tapi kami sekarang ini sangat jauh dari air ya para sahabat. Lihatlah garis Sulaimannya. Sangat indah memukau. Kita akan langsung lagi mencari batu lainnya para sahabat. Saya di sini telah menemukan juga batu yang pastinya mengkristal juga para sahabat. Ini mungkin golongan lumut. Kita akan terus mencari lagi ya para sahabat. Doakan kami agar mendapatkan lagi batu-batu yang cantik dan menarik. Kali ini kita akan membuat satu video tanpa jeda para sahabat ya. Dan di detik terakhir, di detik-detik pertama saja kita sudah mendapatkan batu. Di sini kita kembali melihat. Ternyata bukan ya para sahabat. Seperti batu akik memiliki pori tapi bukan. Kita kali ini membuat videonya tanpa jeda para sahabat ya. Kita akan melihat inilah penambangan Galian C. Kami biasa mencari di sungainya para sahabat tanpa menghiraukan tumpukan pasir atau bahan Galian C. Ternyata sangat menyimpan potensi para sahabat. Alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan atau kita panjatkan, karena bagaimanapun Allah lah yang memberi kita rezeki. Lihatlah batu ini para sahabat. Tapi ya, jujur saja mata saya tidak melihat batu yang di tangan ya para sahabat. Saya terus coba mencari di antara gundukan pasir ini. Ini penemuan yang paling tercepat kita dapat. Begitu nyampe kita langsung menemukan batu akik. Mantap kali bang. Mantap. Mantap. Sulaiman. Nanti lawak lihat ini. Feeling, itulah feeling kita para sahabat ya. Kadang kita harus mengikuti feeling. Karena kami tadi akan langsung menuju sungai. Tapi feeling saya dihentikan untuk melihat tumpukan material Galian C ini. Dan alhamdulillah sekali lagi para sahabat, kita menemukannya. Dan menemukan lumayan ya para sahabat, besar ukurannya. Dan walaupun ada kristal, yang pastinya mungkin batu ini bisa kita asah untuk kita jadikan batu akik. Sini kita langsung mencari lagi dan untuk mudah-mudahan menemukan lagi ya para sahabat. Abang udah ke atas ini tadi? Abang? Udah ke atas ini abang tadi? Hujan nih bang, nampak dia bang. Di sini kita melihat lagi ya para sahabat, batu yang ukuran besar.
Sepertinya ada bagian yang telah mengkristal para sahabat nih di kuningnya ini. Tapi kita jauh dari air, nanti kita akan mencucinya. Video kali ini saya sengaja tidak men-skip ya para sahabat, untuk melihat berapa lama kita dalam mendapatkan batu akik. Tapi memang di luar dari dugaan untuk hari ini, kita termasuk terlalu cepat untuk mendapatkan batu akik. Biasanya kami berjam-jam, dan di sini alhamdulillah para sahabat, sekali lagi kita menemukan lagi Sulaiman lagi. Alhamdulillah. Kecil, Bang. Serius, Pak. Alhamdulillah. Di sini kita telah menemukan lagi ya para sahabat. Sulaiman memang ukurannya tidak terlalu besar, tapi sekali lagi para sahabat, ini adalah batu Sulaiman yang pastinya berkulit baiduri, putih, mungkin bening. Kita doakan di dalam ada isian ya para sahabat. Ya, harapan saya yakut merah. Lihatlah para sahabat, alhamdulillah. Sulaiman, garis Sulaiman, kita akan melihat apakah ada isian di dalamnya para sahabat langsung. Di sini alhamdulillah cuaca sangat mendukung untuk kita melakukan proses pencarian. Mendung ya para sahabat. Tidak panas. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan yang pasti dua batu akik ya para sahabat. Satu ini belum pasti, namun ada indikasi juga untuk mengetahui bahwasannya ini batu akik. Nanti kita akan mencucinya. Tapi kami curiga di sini ada bagian yang telah mengkristal. Sekali lagi para sahabat, video ini tidak saya skip atau tidak saya edit ya para sahabat. Langsung kita membuat satu video tanpa henti, dan di sini kita alhamdulillah telah mendapatkan dua batu akik Sulaiman. Mantap, Bang, mantap. Dua biji, Bang, satu kecil kali imut-imut, tapi jelas Sulaiman. Kami biasanya lebih memprioritaskan di sungainya ya para sahabat. Tapi entah kenapa kali ini, itulah yang namanya rezeki tadi, tidak bisa direncanakan atau tidak direncana. Kita telah menemukan tanpa disengaja ataupun disengaja. Yang pasti disengaja ya para sahabat, karena kita pun pergi dari rumah tadi. Disengaja walaupun tanpa perencanaan yang matang. Kita bangun, langsung berangkat. Alhamdulillah kita telah mendapatkan dua. Di sini saya dalam keadaan posisi yang tidak menguntungkan atau tidak enak ya para sahabat. Saya di posisi kemiringan. Mana batu kita tadi para sahabat? Batu besar tadi yang belum kita lihat. Udah hilang ya para sahabat. Oh, ini ternyata masih kita mendapatkannya. Nanti kita akan membasahinya kalau ada air. Apa nak kemarin ini, Bang? Alhamdulillah para sahabat. Dan di sini kita telah melihat batu merah lagi ya para sahabat. Apakah dia? Mungkin ini golongan jasper merah atau lumut merah. Tapi kita akan mengambilnya dulu ya para sahabat. Sekali lagi video kali ini tidak saya edit ataupun tidak saya melalui beberapa kali rekaman ya para sahabat. Ini hanya kita lakukan sekali. Kita lihat seberapa lama kita untuk mendapatkan batu akik. Memang menurut saya hari ini keberuntungan kita para sahabat ya. Begitu kita nyampe, kita turun, melihat gundukan tanah galian C, dan kita langsung mendapatkannya para sahabat. Bukan batu sembarang para sahabat ya. Termasuk golongan lumayan para sahabat, yaitu Sulaiman yang kristal. Dan kita telah mengambil dua lagi batu lainnya, batu Sulaiman yang kecil ya para sahabat. Alhamdulillah sekali lagi. Sekali lagi, inilah pemandangan sekitar galian C-nya para sahabat. Itu ada deku
atau alat berat yang sedang bekerja mengambil material, dan kita di posisi sebelah sini ya para sahabat, melihat di tumpukan tanah galian sih, atau pasir tanah dan kerikil ya para sahabat. Tapi kita harus hati-hati para sahabat karena sangat terjal, kalau jatuh batu semua di bawah para sahabat, pastinya kita akan terjedot batu. Di sini saya telah melihat lagi yang mencurigakan para sahabat. Apakah ini? Apakah itu? Bercanda ya para sahabat. Kali ini saya lupa membawa air para sahabat ya. Tapi tidak jadi masalah karena ada air di bawah sana. Kita akan mengambil batu yang kita curigai dulu, nanti sekalian kita basahi. Kembali di sini kita telah melihat pola garis motif Sleman para sahabat. Alhamdulillah sekali lagi para sahabat. Lagi-lagi bang. Alhamdulillah kali ini terong para sahabat ya. Bang, hati-hatilah bang, luar biasa nih bang. Dua. Nih lagi. Nih dek tadi. Tiga ya. Ini satu lagi kita belum tahu bang. Bang hati-hati bang, luar biasa nih bang. Jarang-jarang nih bersih ini bang. Habis hujan bang, pas kali ini panen kita nih bang. Ya jujur saja kami tidak pernah melakukan pencarian di tumpukan galian pasir ya. Baru kali ini kami melakukannya ya para sahabat. Dan kami sangat terkejut dengan hasilnya. Karena baru saja kita landing, langsung kita disambut dengan batu aki. Di sini kita melihat lagi para sahabat ya. Warna terong yang telah mengkristal. Ini lagi bang. Bang, terong lagi nih bang. Lumut terong nih bang. Tidak kok tahu. Kita kantongin dulu bang, nanti kita cuci sekalian bang. Empat bang. Kantongin ya? Ini. Abang kita bercanda ya para sahabat. Ini senior kita para sahabat. Kita udah mendapatkan batu, empat batu ya. Dalam durasi berapa menit ini. Saya pun tidak bisa melihat durasinya. Kita akan lanjut ke proses perburuan. Nanti kita akan sekalian mencucinya para sahabat. Kita mendekat ke arah air. Alhamdulillah saya sangat senang hari ini para sahabat. Pengalaman baru. Pengalaman baru kita dalam proses perburuan. Kita menuju ke tumpukan galian sih ya para sahabat, dan kita langsung mendapatkannya. Di sini kita kembali para sahabat. Apakah benar ini? Kita saksikan bersama ya para sahabat. Nampaknya kelihatannya mengkristal para sahabat, tapi belum tahu ya para sahabat. Kita kantongin ataupun itu ada air ya para sahabat, tapi agak curam, nanti kita saja sekalian membasahinya. Sekali lagi kami tidak akan meski video kali ini. Kita akan berjalan apa adanya tanpa kita edit. Yang mudah empat batu atau lima batu para sahabat. Tapi yang pasti dua batu aki, yang lainnya belum tahu atau belum pasti ya. Dan di sini sekali lagi para sahabat, ada batu yang mengkristal lagi. Alhamdulillah. Kristal nih, Bang. Ini ada celah kristal ya. Ini ada celah kristal dan ukurannya besar para sahabat. Alhamdulillah kalau memang benar ini para sahabat. Ini mungkin temuan terbesar. Yang terbesar dan alhamdulillah nampaknya ya nih, Bang. Ini, Bang. Nampak? Iya nih, Bang. Besar, Bang. Luar biasa para sahabat. Tuh. Di sini yang tandanya nih. Nanti kita tek tuh. Nanti dulu kasih basah lu lah. Alhamdulillah ini juga nih. Ini ada selahnya nih, Pak. Mari, Bang. Respek cerah. Hah?
Bang, yang fokus, Bang. Hmm. Yang anu fokus. Oh, ini dodon gara-gara lu banyak air apa? Ih, emang enggak kayak gitulah, Bang. Kok kasih tuh, Bang? Nah, gitulah. Rezeki ya, kan. Nah, rezeki. Rezeki, rezeki. Bang, hari kali ini, Bang. Jati ya, pelan-pelan ya. Enggak usah ke sungai lagi, Pak. Alhamdulillah. Oh, sini ada apa ke sungai itu, luar biasa para sahabat, feeling senior saya mengajak kita ke sungai ini ya para sahabat. Tapi sekali lagi feeling saya mengatakan kita pingin suasana baru, Bang. Ya. Jadi kami memilih jalur yang tidak biasa kami lalui ya para sahabat. Inilah sebagian material yang telah tertutup rumput karena lamanya tidak terangkut oleh truk-truk pengangkut ya para sahabat. Alhamdulillah, luar biasa hari ini para sahabat. Yang pasti kita udah mendapatkan dua ya para sahabat. Yang lainnya belum pasti. Nanti kita akan coba memastikannya lagi kalau kita di air. Dan kita mungkin langsung akan menuju air ya para sahabat. Karena ya luar biasa, Bang. Luar biasa nih, Bang. Perpaduan piling Abang sama perpaduan awak kan. Abang ngajak ke kerung ini. Habis itu awak. Awak ngajak lewat sini. Enggak jadi ini, mantap kali ya. Hmm. Ini akan kita ambil saja yang mencurigai ya para sahabat. Saya curiga sama putih-putih ini. Nanti kita akan coba pecah. Di sini kita karena udah banyak kantong saya, kita akan menuju air. Akan coba mereview sekalian melihat berapa batu akik yang kita telah dapatkan. Yang pastinya yang batu akik ya para sahabat, yang telah mengkristal ataupun ada indikasi lainnya seperti garis ataupun Sulaiman, motif Sulaiman. Sangat berpotensi di sini para sahabat. Kita telah menemukan lagi atau melihat. Mungkin tadi kita lupa bawa palu ya para sahabat. Ini kita kantongin dulu. Sekali lagi. Kalau durasinya terlalu panjang mungkin para sahabat nanti akan bosan melihat video kita. Video kumpul aki. Dan di sini tidak lupa kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat yang masih setia bersama channel kami pemburu aki, yang begitu juga baru menemukan channel ini. Semoga kalian senang terhibur dengan adanya video dari pemburu aki. Dan yang pastinya tak lupa saya mendoakan bagi para sahabat semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, yang pasti dapat menyelesaikan segala masalah kehidupannya para sahabat. Karena kita memang manusia hidup di dunia ini tak pernah lepas dan luput dari segala persoalan yang menimpa. Tapi sekali lagi, Allah tidak akan memberi cobaan sebatas atau melampaui batas kemampuan kita. Yakinlah kita akan pasti bisa melewatinya. Dan yakinlah bahwasanya ada sesuatu di balik dari cobaan dan rintangan yang kita hadapi. Di sini kita udah lama ngobrol ya para sahabat, ngomong ke sana sini, namun kita belum menemukan air. Dan saya sendiri masih betah dalam proses perburuan batu akik, terus proses pencarian ini ya. Tapi karena berhubung kantong saya sudah penuh, saya tidak bisa melihat berapa lama durasi yang telah berjalan di dalam video ini para sahabat ya, karena silau terkena matahari.
Namun sekali lagi bagi saya ataupun bagi kami ini petualangan baru yang sangat sangat menyenangkan atau indah ya para sahabat, karena kita langsung begitu landing mendapatkan rezeki yang lumayan, yaitu batu akik Sulaiman, dan ditambah lagi dengan batu akik lainnya. Sebentar lagi kita akan menuju lokasi air agar kita review para sahabat, dan kita masukkan ke dalam tas. Sementara ini masih saya masukkan ke dalam kantong, tapi menuju air kita akan terus mencari batu merah ini. Bisa saja dijadikan batu akik, namun kami tidak pernah mengambil batu model tersebut ya para sahabat. Ini kita telah melihat batu hitam yang pastinya mengkristal juga para sahabat ya. Kita akan langsung membongkarnya. Dan ukurannya besar para sahabat. Saya mencurigai batu ini kita sudah mengambil 3 batu besar. Dan di sini saya berkesimpulan untuk langsung mereview batu yang telah kita dapatkan para sahabat ya. Karena saya masih mengantonginya, belum memasukkannya ke dalam tas karena kita belum mereview. Luar biasa para sahabat, kita akan menuruni tebing ini dan menuju air untuk segera mereview batu-batu yang telah kita dapatkan. Saya cuma bisa melukiskan hari ini semuanya tanpa direncanakan. Kami pergi pun tanpa rencana para sahabat, tanpa rencana yang matang. Maju mundur, cantik ya. Nampaknya nggak jadi pigi, ternyata kami jadi pigi juga. Aduh, hati-hati ya. Doakan saya para sahabat biar sampai di dasar dengan selamat. Jangan sampai terjengkelit atau terjungkal. Terjengkelit bahasa apa ya para sahabat? Alhamdulillah kita sampai di dasar. Ini tadi tebing yang saya turunin. Sini kita akan langsung mereviewnya para sahabat. Saya pun sudah tidak sabar. Dan posisinya nggak enak ya para sahabat, karena di kantong celana saya bebannya banyak. Begitu juga dengan di tangan saya ada 3 batu besar. Kalau kita sudah mereviewnya, pastinya akan kita simpan di dalam tas. Lihatlah para sahabat, inilah di lokasi perburuan kita, yaitu ditumpukan bahan material galian C. Oh, hati-hati para sahabat, tanahnya amblas. Kita buka selop dulu. Bang, nengok-nengok bang ya. Amblas tanahnya bang. Ih, dalam bang. Dalam para sahabat. Lumpurnya dalam. Ngeri-ngeri sedap juga ya para sahabat. Saya udah satu dengkul masuk ke dalam tanah para sahabat. Yang pastinya ini langsung saja kita ambil ya para sahabat. Mungkin ini lumut hitam. Nggak lama-lama nih para sahabat, karena posisinya tidak enak. Ini nanti kita kembali akan reviewnya di rumah. Yang pastinya akan kita pecah. Lihatlah kaki saya para sahabat, masuk ke dalam tanah hampir 1,5 meter. Sekali lagi para sahabat, ini posisi saya tidak enak para sahabat ya. Di sekeliling air dengan posisi kaki sebagian telah dalam tanah. Di sini kita melihat batu merah para sahabat ya. Jadi lagi saya lagi review, saya melihat batu merah. Menemukan para sahabat ya. Kita akan mengangkat lagi kita para sahabat. Bang. Dapat lagi? Enggak, jauh, jangan jauh-jauh, Pak. Amblas tanahnya. Luar biasa nih, Bang. Dan seperti biasanya para sahabat ya, karena keadaannya tidak sesuai dengan rencana saya,
amblas tanahnya para sahabat. Saya pun gelik-gelik sedap untuk mereview di situ. Berarti di sini kita telah mendapatkan yang pastinya batu besar ini satu ini adalah pastinya batu aki, dan yang tiga ini belum tentu para sahabat atau belum pasti. Jadi kita akan kembali mereviewnya karena saya tidak sabar untuk melakukan petualangan kembali atau proses pencarian batu aki ya. Berarti yang pasti ini ya para sahabat ya. Maaf kalau saya belum sempat mencucinya karena keadaan lapangan medan. Ini adalah Sulaiman yang mengkristal, terjadi ada pusat bunga di tengah batu ini di halaman para sahabat. Yang pastinya ini akan kita ambil dan bawa pulang. Bunga yang kecil tadi mana para sahabat? Oh, alhamdulillah masih ada di kantong. Pikir saya hilang atau jatuh karena ukurannya yang terlalu kecil. Dan yang pastinya dua batu aki. Dan ini batu aki juga ya para sahabat. Sekali lagi maaf para sahabat karena kita belum bisa melakukan proses pencucian karena keadaannya medan yang berat. Mungkin ini juga batu hijau lumut. Dan ini bisa jadi adalah terong. Tapi sekali lagi para sahabat ya, maaf. Ini tidak bisa memastikannya kita. Dan 2, 4, 5, 6. 6 batu yang telah kita dapatkan para sahabat. Dan dengan ditambah batu yang belum pasti ini, mungkin bisa kita berikan batu aki juga. 7 batu aki. Mungkin nanti di thumbnail atau di sampul depan kita akan mencucinya dan memfotonya dengan posisi dan rupa yang bagus ya para sahabat setelah kita mencucinya di rumah. Karena kami tadi berniat tidak ada men-skip ataupun mengedit video ini. Di sini para sahabat kita sudahi video kita kali ini. Kami bukanlah siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa tanpa doa dan dukungan kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Assalamualaikum.